Satres Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan sebuah kamar kontrakan pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menyamar sebagai pembeli sehingga berhasil menciduk dan mengamankan sejumlah paket sabu siap edar. Selain menciduk pengedar sabu di tempat berbeda lainnya, pihak Satres Narkoba Polres Cimahi pun berhasil menciduk para pelaku peracik sekaligus pengedar ganja sintetis. Cimahi Selatan. Dari kamar kontrakan pelakunya, petugas pun mendapati sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus plastik kecil warna-warni berbagai ukuran siap edar. Seorang pelaku pengedar sabu, Y, mengaku jika dirinya mendapat pasokan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di dalam lapas yang ada di Kota Bandung dengan upah 1 juta rupiah per 10 gram. Berapa lama kamu baru nempel? Sebulan. Sebulan? Dapat gaji berapa? Sekitar 1.000-an dari per 10. 1.000, 1 juta berarti? Diakui Kapolres Cimahi AKBP Indra Setiawan, para pelaku tersebut merupakan para target operasi Satres Narkoba Polres Cimahi pada operasi Antik Lodaya 2020 yang akhirnya berhasil ditangkap. Adalah sebagai pengedar. Terhadap para tersangka kami terapkan pasal 112 sampai dengan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Selain menyita barang bukti 91 gram sabu beserta alat hisap, 7 alat komunikasi, lakban hingga alat timbangan, petugas juga berhasil menciduk para pelaku pengedar dan peracik ganja sintetis yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.